Yang fontan berahli sebahagian ulama yang tarik kedanya kena berlangkah dalam syurga ane ngan puruk purumu itare kedanya anale tapi itu mandi-mandi ka nafsi-nafsi putra nikun le purumu ane wahai Tuhan kamu gonyan hana pernah gajarkan kamu di dunia sehingga kamu maksiat keron. Gunyan gebi ke kamu harta yang haram sehingga bua kamu abak ibadat. Tapi kamu hanam depu hanya harta haram. Maka uronyo kamu yang jadah damu nurakanyo kamu melagu menuntut ha. Yang dalam sejarah bahwa gedanyo selaku kepala keluarga geduka dari syurga gubda malam neraka ane gedanyo meno karena hana hidupu hana pernah tajarkan laudib agar dia kepada malam syurga. Ini kan mahal-mahal. Yang baik dunia karugo ada kiban berkorban udah bedanya untuk keluarga. Kiban hari-hari bambungah kata debit ya minta rezeki ini. Tapi rezekinya yang haram. Anak tadi dia ini dunia sibuk bedanya pada minta rezeki sehingga tak biarkan anak dan keluarga dalam maksiat. Maka sehingga yang ke anak ngemperumuhnya ini yang dari itu. Jadi di dunia katanya susah tu ke anak dengan perumah bakta bimbing ura akhirat pi yang ke nyan lom yang tukang me katanya kepada neraka. Maka hati-hati tu dalam berkeluarganya, persoalan tentang masalah berkeluarganya berat. Maka gaya tu belajar kibanjara mengatakan tadi di baik salah. Kadang-kadang katanya kali 50 tahun orang yang berkorban udib untuk perumah dan anak. Tapi hana tak sadari katanya kadang-kadang salah katanya dalam menjalani kehidupan. Tapi katanya keaman yang, tapi kadamai yang, tapi katanya orang yang selesai udib katanya. Hana selesai lah. Matang jodhat perjalanan udib. Matang letak tantangan-tantangan yang mesti harus terhadapi. أجمعين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadihi fawaidun nikahi fid din allati biha yuhkamu lahu bil fadilah. Artinya, maka segala faedah berkahwin, yakni segala faedah yang tersebut dahulu itu, yaitu di dalam mendirikan agama yang dengan dia dihukumkan bagi berkahwin dengan kelebihan. Adapun kebinasaan berkahwin itu maka yaitu tiga perkara. Pertama, bahwa tiada mudah atasnya memberi belanja akan istrinya daripada harta yang halal. Padahal wajib atasnya itu nafkah, atau adalah ia lemah daripada menuntut rizki yang halal. Maka karena bahwa rizki yang halal itu tiada mudah menghasilkan akan dia oleh kebanyakan manusia.
maka adalah berkawin itu sebab yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram. Istimewa pula pada zaman sekarang ini, dan di dalam itu membinasakan dirinya dan membinasakan ahlinya, dan adalah yang ghalib orang bujang itu sejahtera daripada yang demikian. Memang faedah katanya menikah, faedah mengkawin le yang jid ke pembawa katanya untuk syurga, le faedah ni. Antara lain faedah yang hana pada empat lain na keturunan. Patai kana ni kana keturunan, yang ke keturunannya menyebutui bak tadi di anak, yang ke dengan sebab anaknya ke bisa membahagiakan katanya udib di dunia sampai huru akhirat. Yang diantara faedah, nah, dengan kamu kawin tanya kau terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Di hana thali li katanya pubut mata katanya takalan hal-hal yang haram. Kemudian dengan gara-gara tamu kawin lam katanya kau belajar untuk mendidik keluarga. Lelah faedah-faedah menikah. Yang adanya jid ke jalan katanya untuk menuju syurga. Tapi sebalik darinya menyalah-salah dalam katanya mengkawin juga bisa dengan gara-gara mengkawinnya membawa ki katanya kepada neraka jahanam. Yang salah-salah katanya dalam tak jalani udib dalam berkeluarga. Antara lain di sana disebutkan bahwa pertama persoalan katanya masalah belanja. Jadi pada minta harta yang halinya hek dan berat. Yang mana orangnya minta apa yang haram. Pajuh riba. Jadi dengan gara-gara tak minta pengharam, kemudian tak berikan pengharamnya kepada anu dan perumoh katanya, maka gara-garanya jika penyebab kehancuran anak katanya mana jika kebuat karena tak tabi tiap urob makanan haram, maka akhirnya anak katanya celaka, anak katanya durhaka, anak katanya berbuat maksiat dan menjadi penghuni neraka jahanam. Menanti ke perumah katanya. Jadi dia urah tak salurkan, tapi tak infakkan pempeng harim tapi ke perumah. Maka rusak. Jadi rusak katanya, rusak perumah dan rusak anak. Jadi mihana tamu kawin, hana katanya. Kadang-kadang menyedit kasib mempeng halikannya gara-gara tamu kawin karena kebutuhan tinggi. Hanya orang yang ilmuh pilih ke Melaka, maka akhirnya dengan gara-garanya dia ke penyebab celaka katanya. Nyamnya salah katanya dalam tajalin kekeluargaan, salah-salah katanya dalam tajalani udib dalam keadaan berkeluarga. Maka bahaya. Jadi tetap nah bahaya, nah kemenangan. Yang antara lain apalagi zaman akhir, zaman-zaman lainnya, zaman yang kepenuh dengan riba dan penuh dengan peng haram tu. Jadi hekdat batamita peng yang hala gara-garanya nantinya jadi orang yang cok atau pada fikir ke bu perumah dengan buana roh lah dah cok atau pada fikir bu perumah dengan buana roh lah dah pengegop. Pada fikir benar makanan rumah relah tak cok ada-ada yang hana hak kedaya walaupun lain hana hidup pun. Lelah penyebab-penyebab yang je ke membawa kedaya kepada neraka jahanam. Dia menyesiru ada mudib hana puas saya kasih baju kasih. Wa fil khabar dan dalam hadis annal abda wa sungguh hamba layu kafu indal mizan, sungguh diberhentikan. Walahu minal hasanati amsalul jibal fayus'alu an ri'ayati a'ilatihi,
walqiyami bihim walqiyamu bihim wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu hatta yastaghriqa bi tilkal mutalabati kulla amalihi fala tabqa lahu hasanatun fatunadil malaikatu hadzal ladzi akala 'iyaluhu hasanatahu fid dunya wartahana al yawma bi a'malihi. Artinya, dan adalah tersebut di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang hamba Allah diperhentikan pada dekat mizan, yakni dekat neraca pada hari kiamat. Dan adalah baginya daripada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar. Kemudian maka ditanyai akan dia daripada memelihara akan ahlinya, daripada berdiri dengan daripada berdiri dan mentarbiahkan mereka itu. Dan ditanya daripada hartanya, dari mana ia mengusaha, ia akan dia, dan pada apa ia membelanjakan akan dia, hingga habislah segala amalnya yang kebajikan dengan tuntut balas bagi kejahatannya itu. Maka ditanya, maka tiada tinggal baginya satu kebajikan jua. Maka menyeru malaikat, yakni berteriaklah ia di hadapan orang banyak dengan katanya, inilah orang yang dimakan akan segala kebajikannya itu oleh keluarganya, yakni oleh ahlinya di dalam dunia, dan tergadai ia pada hari ini segala amalnya. Nah, cerita dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, nasirah hamba Allah pada urus akhirat, amalan cukup le manyang ubai gunung amalan, nyandup amalan puasa, sembahyang, hana tinggal haji, kemudian umrah padu-padungga tiga kejak umrah, wawo ja umrah, cukup jae amalan ubai bukit. Kemudian ketimbang di amalan oleh Allah, tiba-tiba ketanya oleh Allah yang pertama tentang kiban geurus keluarga laudib. Kemudian harta dari pane dan hogme harta yang selamanya. Jadi bawadanya ke baru terbongkar rubena harta ternyata le harta yang hanagut yang gebi ke perumoh. Anak hana geridi pada tempat yang god perumoh dibubut kejahatan, tiap urah dibubut maksiat kepada Allah, dijah yang galak. Jadi ubena kejahatan-kejahatan anak, kejahatan perumoh, kejahatan bak harta, nyan mandum-mandum ipajuh amalan gonyan muno yang ube bukit. Amalan yang ubi bukit, bacut-bacut, gebalah dengan kejahatan mana. Yang menan kira-kira. So yang tukang baju amalan katanya, yang ke perumo. Gara-gara hanata didi, bak tempat kebaikan. Ana katanya, yang hanata didi, bak tempat kebaikan, yang kai pubut maksiat kepada Allah. Maka ubina amalan yang bacut tu, tilangkah tu, untuk datang dalam syurga, kagak setuk. Yang ke amalan yang ubay bukit munawa, maka ipajuh bacut-bacut le purumo, le anu, le harta yang katanya mita hanagat, bina kejahatan-kejahatan yang katanya puput mandu makan kebala. Jadi amalan ni ojo ke bacut-bacut sepu. Nah, maka akhirnya nabaga amalan yang ubay bukit munawa abeh dan manteng tinggai kejahatan hana ngempu bayu je kurum mutang lo yang kenyan orang yang bangkrut uro akhirat. Ya, jadi hana arti berarti
Walaupun ledak amalan, ledak kebaikan, menyentak sia-siakan keluarga, menyentak harta yang tak mintakan dari hasil yang halal. Jadi biarpun katanya udep kadang-kadang murak mari gasin ana sapuna, tapi ana buat saya hal itu yang ke merupakan kebaikan bagi urinya. Jadi yang penting hal kaya pijun gasin pijun menyekaya ngenata yang harum ya hanasi. Maka dalam kitab ini yang sebutkan punya orang kaya ngata yang harum mentang jauh tajuk seke punya ana kira kaya tagok kalau. Yang urung bangkrut, yang urung yang paling bangkrut. Amalan cukup leh ubi bukit, bukit leh malaikat, yang membina amalan yang kai pajuh leh keluarga. Maka ji kadang-kadang berkeluarganya, mekawinnya, jid ke penyebab durhaka katanya dengan Allah. Gara-gara haik tamita belanja atau harta yang hak halu. Maka ji tanya kan, tak usahakan. Urina menanti na. Baik kepubeban lako sehingga payah giak minta makanan-makanan yang haram. Baik kepubrat lako sehingga payah giak minta rezeki yang yang haram. Jadi tak timang-timang dalam udib budaya. Tak ci timang-timang. Dukna ik minta harta yang halal oleh suami. Dukna tak minta laki oleh gudanya urina. Nah, jadi tuntutan gudanya tak sesuaikan dengan kemampuan daripada suami. Bahkan payah tajarkan dalam ada hana tapu hana puwa, yang penting baik sampai roh napuwa harta yang haram. Karena Rasulullah nabukah dalam hadis kullu lahmin nabata minal haram fannaru awlabih, titik daging yang tumbuh daripada yang haram maka neraka jahannam yang lebih layak kurunya. Maka buat daripada sama catah tubuh ketanyanya si neraka lagi. Karena bahkan udep gedanya, daging gedanya, mandung terbentuk daripada yang haram. Maka berhati-hati. Jadi rakyat efek daripada sumber makanan yang gedanya berikan. Kalau dia tak ajar apa, ada yang ilikau gedanya, kaiwa je lah. Ada tayu sembahyang, tayu rukuk, ibad. Tayu jah umlasah, badempah, lain ni jah. Nyan kadang-kadang ada dah fikir nyu tebrat long yu lumpu long yu long lon tebrat long sa tapi hai patih sing kadang-kadang kegara-garanya ni tayo hana dai hana tingat makanan yang gedanya meda daripada makanan yang mengganggu orang lain, makanan yang mendalimi orang lain, makanan yang gedanya meda makanan dari makanan yang haram. Maka hati-hati ya. Ada gasin-gasin anak pun gasin masa katanya saya tak beri makanan yang halu anak katanya tinggal je ulama anak katanya nak kena harta tinggal anak katanya je ke orang yang God ya akan membawa katanya kepada kebaikan anak pun ada gasin dalam hidup katanya yang penting halu bebena rezeki kepada Allah Ta'ala anak kecoba oleh Allah masing-masing kadang kecoba abang katanya untuk beri kemuliaan kepada anak. Kala dum ana urung-urung yang berhasil tidak kalan urung si hana tak puna udep hanya udep pas-pasan manda bahkan hanya udep di bawah garis kemiskinan udep tapi ana menjadi urung yang hebat-hebat jeung urung yang taat jeung ulama jeung urung yang pemegang tongkat estafet Rasulullah urung yang menyebarkan agama ini kan sekedar di dunia ibandu kudanya bahkan sampai terus urung akhirat. Maka hanapu tamu fit-fit bacut ba udep di dunianya dengan tak minta harta yang halu tapi Allah akan memberikan kebaikan yang raya sampai roh akhirat. Jadi beja kesusahan adanya, beja kesedih adanya, beja kebeban bagi adanya. Jadi sehingga terjeremus adanya gara-garanya kepada harta yang halu. Nyobran nyuduk urung yang lewa malan duk urang yang le amalan ngagara-gara hana butoi ba minta harta bisa habis amalannya pulang gudanyo yang hana amalan mutama lo ngata harum amalan hana tamah ngata harumnya melipat-lipat gudanyo kejahatan di urang akhirat dia je kurang yang dikenderan utang je kurang yang paling berat bangkrut.
Wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yawmal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayaqifunahu baina yadayillahi ta'ala fayaqulun ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allimna ma najhal wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam fayakhtassu lahum minhu. Artinya, dan pernah berkata oleh setengah para ulama, perkataan ulama yang saleh-saleh awal, bahwasanya pertama-tama yang bergantung dengan seseorang laki-laki pada hari kiamat itu yaitu ahlinya dan anaknya, maka memperhentikan mereka itu akan dia antara hadapan hadaran Allah, maka berkata mereka itu, wahai Tuhan kami, ambil olehmu bagi kami dengan hak kami daripadanya, maka karena bahwasanya ia tiada mengajari akan kami sesuatu yang kami jahil akan dia, dan adalah ia memberi makan akan kami daripada harta yang haram, padahal kami tiada mengetahui akan dia, maka ketika itu membalas Allah Ta'ala bagi mereka daripadanya dengan siksa. Urang pon yang tarik gedanyo dari surga sehingga huru akhirat, yang hua gedanyo ke neraka, yang kehanan ngumpromo. Ini dunia nyo. Ya, tamu habis-habis, tamu setia-setia habis, antara anak ngumpromo. Memang saling menjaga, saling kasih sayang. Tapi huru akhirat gadeh adanya mandu. Yang fontan nampakahli sebahagian ulama, yang tarik gedanyo kena berlangkah dalam syurga ane ngan purmu itare katanya anale tapi itu mandi-mandi ka nafsi-nafsi putra nikhil ni purmu ane wahai Tuhan kamu gonyan hana pernah gajarkan kamu di dunia sehingga kamu maksiat geron. Gunyan gebi ke kamu harta yang haram sehingga bua kamu abak ibadat. Pi kamu hanam depu hanya harta haram. Maka uronyo kamu yang jadah damu nerakanyo, kamu melagu menuntut hak. Yang dalam sejarah bahwa bedanyo urunsi bedanyo selaku kepala keluarga geduka dari syurga kepada malam neraka ane katanya meno karena hana itu puah ana pernah tajarkan laudin agedi kepada malam syurga ini kan mangga-mangga yang baik dunia kargo de kiban berkorban ude katanya untuk keluarga kiban hari-hari pamengah kata debit ya minta rezeki ini tapi rezekinya yang haram ana tadi dia ane dunia sibuk katanya pada minta rezeki sehingga tak biarkan ane dan keluarga dalam maksiat. Maka singuh nyangkuh ane ngam perumohnya ile yang dari kita. Jadi di dunia kita nyu susah tu ke ane ngam perumoh. Bak ta bimbing ura akhirat pi yang ke nyan lom yang tukang me kita nyu kepada neraka. Maka hati-hati tu dalam berkeluarganya. Maka jaga. Yang ke. Maka berat persoalan tentang masalah berkeluarganya berat. Maka geyut belajar kibanjara mengatakan tadi di baik salah. Kadang-kadang kedanya kali 50 tahun orangnya berkorban udib untuk perumoh dan anak. Tapi hana tak sadari kedanya kadang-kadang salah kedanya dalam menjalani kehidupan. Tapi kedanya keamannya, tapi kedamainya. Tapi kita kedanya orang kah selesai udah kedanya, ada selesai lah. Matang jodhat perjalanan gede, matang lihat tantangan-tantangan yang mesti harus tahadapi. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakillaha ta'ala ahadan bizambin a'zam min jahalati ahlih. Tiada mendapat akan Allah oleh seseorang dengan dosa yang terlebih besar daripada jahil ahlinya.
hana dosa yang lebih raya selain dosa daripada jahe keluarga kedanya. Hana dah bimbing dia kedanya. Gara-gara hana dah didik ana dan perumah, makanya dosa-dosa raya dan lebih raya dosa. Maka ada Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum kainan ba'ubiyo wa ahlikum nara. En ku anfusakum, diri kedanya kaya dah jaga daripada neraka jahanam, golom selesai. Eh golom dua bodoh eh, wa ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi nasai daughter yang mengikat dengan hubungan yang menyangkut dengan Allah. Karena kedanya pemimpin dan kata Imam Al-Ghazali, fahadhihi afatun ammatun qalla man yatakhallasu minha illa man lahu malun mawrusun aw muktasabun min halalin yafi bihi wa bi ahlihi wa kana lahu min al-qana'ah ma yamna'uhu min talabi ziyadah fadhaka yatakhallasu min hadhihi al-afat أو من هو محترق ومقتدر على قصب حلال من المباحات باحتطاب أو استياد أو كان في صناعة لا تتعلق بالسلاطين ويقدر على أن يعامل بها أهل الخير ومن ظاهره السلامة وغالب ماله الحلال. Artinya, kata Imam Al-Ghazali, maka kebinasaan berkahwin itu yaitu umum le kebanyakan orang yang binasa gara-gara mekeluarga. Sangat sedikitlah orang yang terlepas daripadanya melainkan seseorang yang ada baginya harta pusaka atau ada baginya usaha daripada yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya, dan ada baginya daripada qanaah yang menegahkan daripada menuntut belanja yang lebih, maka yang demikian lepas daripada kebinasaan berkahwin itu. Atau seseorang yang ia mempunyai kepandaian dan kuasa ia atas mengusaha yang halal daripada mubah dengan mengambil kayu di hutan, atau ia mengambil buru-buruan, atau ada ia dalam perbuatan yang tiada ta'aluk dengan raja-raja, dan kuasa ia atas bahwa memperbuat dengan dia akan orang yang ahlil khair dan orang yang zahirnya itu sejahtera dan ghalib hartanya itu halal, maka yang demikian itu lepas daripada kebinasaan berkahwin. Nepegah li Imam Ghazali damun-damun lewiknya didhat orang yang selamat gara-gara mengkawin le orang leh ke mengkawin mutamah celaka udib. Bukan celaka di dunia, tapi celaka roh akhirat. Memang tak di dunia selamat kaya. Harta gila, rumah ke mewah, udim mewah, lumpur kena mencukupi, senang lah nyan di dunia. Tapi ni begah le Imam Ghazali, roh akhirat le orang yang leh ke mekawin binasa. Tuh penyebab yang ke hata bunau. Menyebrokan jid lah ek gudun atas didit nyan. Kebutuhan golom le, maka atah halu atah harum hana le dalam sajian ke. Tapi le ke mekawin kanekat untuk kepubuat atah-atah yang harum, atah-atah yang melanggar agama. Nyan buka ahli Imam Ghazali. Cukup di urang ba'akhir zaman masa Imam Ghazali pula ino yang selamat ngan gara-gara mekawin. Pakar nih, karena hedhan bangmida harta yang halal. Tahurungnya yang ke urung yang na harta urung si ke na pusaka yang ke hatanya ke pajau pacu-pacu dan hatanya pi mencukupi ke yang hana mewah da udip
Nyan biasa urung yang lagi nyan agak yang selamat. Ha? Sip UBB yang kebila Allah Ta'ala nyo gepu mandai. Hana rakus dalam udib. Ha? Hana rakus. Hana raya keinginan. Hana raya nafsu. Yang ke urung yang lagi nyan yang selamat. Tapi meyo gedanyo yang raya nafsu. Wadai kana honda naja ke benda motor. Wadai kana motor naja ke benda kapai dan sebagainya lah udib gedanyo. Dan kita ingin tu dah minta walaupun yang hana halia saya hun kita nyan betroh nyan biasa orang kah hana selamat nyan tanda orang yang bina binasa nyok harus hati-hati sehingga harus dah mengang raja-raja yang dah minta peng dajak bapak pemimpinnya dajak bapak pemimpin jih untuk yang minta harta tapi kan ke umum. Tanya buka melazah yang dia minta harta ke melazah kenapa? Tapi untuk kebutuhan pribadi. Ini pegah lemung gazali yang biasa orang yang hana selamat. Yang minta harta baraja, yang minta raja, yang minta pemimpin untuk yang minta kaya roh. Ini katanya adalah perbuatan yang sangat melanggar, yang sangat keji di dalam agama. Namanya tak minta harta lidia kurun lain, tak minta sumbangan ke daya, tak minta sumbangan ke pesantren, tak minta sumbangan ke masjid, tak ada lagi orang tak minum pulang kampung ya. Nah cara-cara perkawinan kah giat dun omblok atau ya lagi apa ya, masyarakat ya lagi kali janji ya nampu sebabkan tujuan tu pribadi yang baik tujuan tu pribadi. Ya, dekat kebahagiaan kan sampai mengkawin lah. Kan tu baik mengkawin ya. Mengkawin laju tapi berhati-hati dalam udib. Ha? Baik bebas katanya. Tanya na aturan. Tanya na ketentuan yang kage syariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hana bebas katanya pun yang hawa ada dan apa buat pun yang galak hana bebas. Nyan antara kebinasaan ngenggara-gara mengkawin. Maka salinglah tajaga ura inang pi menanti kejaga ura agam berselamat kuyan. Menantika ane-ane kedanya kuyan berselamat. Berselamat. Tajaga harta betul-betul halu yang dabi hasil iruh kedanya kuyan. Yang dabi hana. Walaupun memang hana agat puas di laudib tapi ji singuh akan selamat. Selamat di dunia dan selamat uroh akhirat. Ini yang tanya berkana'ah laudib. Artinya tak padai dunia yang merumpuk. Baik rakus. Baik pegawai utang tapi udib. Merumpuk apa yang siroh sertuh ribe. Tak usahakan. Baik tak apa habis yang sertuh ribe. Baik sertuh ribe apa yang perlih ke lihar tu. Yang lihar tu merumpuk. Perlih ke lima tu. Yang lima tu perlih ke sejuta. Jaman tapi ke satu ribu kasih mana enggak perlu ke 200. Nah, jadi baik lagian. Mia lagian udah budanya pastinya. Rod budanya dalam perbuatan yang haram dalam tamita rezeki. Jadi tak kanaah udah dumna ke bi rezeki. Usaha bina wate yang ke yu usaha de. Ya minta rezeki. Tapi wate ka merempa ube bina merempa nyen tapu mada udah dengan yang merempa ya. Jadi baik kalau ada dia pegang utang tapi bagi bilion baru bayu. Ya, yang biasa hanya selamat. Pulau mana tapi bayu ayu utang. Orang yang dah utang bagi dia yang sehingga oleh katanya ada kali dah utang kaku beralih ke kedai lain kedai awal hana. Ini berat masalah utang. Maka ji di antara manyit yang hanggap bidana milia miya golam selesai utang. Jadi persoalan utang persoalan berat. Walaupun manusia cukup enteng kaurnya dengan utang. Bajet siapa hijau utang. Kebutuhan pokok matang itu utang. Walaupun pengna nyanban enteng manusia dalam udep urunya dengan masalah utang kredit. Bajet kredit, rumah kredit, Honda kredit, lumpur tim kredit. Terubah jatuh dengan temayang kredit. Ini bahaya. Maka jika tanya masalah utangnya begitu leh pada tanah malam begitu leh
bapak so nak ada mutang. Kadang lihat daihnya hanya jaga li tengok meninggal itu. Kemudian dalam hadis nampakah bahwa pada saat roh katanya kepada langit menggantung-gantung hanya jadi hi'i gara-gara na utang. Maka beda li tengok tak budayakan adanya. Yang budaya zaman kan budaya Aceh yang orang kredit kan hana orang awal kreditnya kredit je. Kan hanjut. Cuma sampai bak baje kredit musalla kredit ke hawa ada Honda sabah tak minta ke bancara baje kredit ke ke mana pegawai man ke perle kebutuhan nyukan baje na sabah mari rumah tak mahlam mana peng kredit nyu ke bahaya audit nyu kreditnya nak diji tanya hana tabayyi lanso maino kai kung kredit nah tabayyi secara berangsur boleh nah, cuma dengan ketentuan ji bahwa di kitanya tak pilih salah satu jadi baik man dua mam yang kejadian ini apa ni nama nah, cara beliau barang kena dua nah yang tajuk pengaju nah yang tajuk tamu muta menurut terserah katanya cuman kadi silahkan dengan kredit lang kita amin yang hanggubi hukum hana jelas dia katanya dalam tablo sapa barang hana jelas puta pilih kontan puta pilih kredit mia ka jelas yang ka boleh hukum je hana upu je karena boleh siro pedagangnya mengambil keuntungan. Anak upu aja. Tapi waktu dah cok lagi katanya kan dengan harga yang satu kan. Yang hanya dah cok dengan dua macam harga. Jadi yang dilarang dalam kitab bahwa katanya tak pubut transaksi jual beli dengan dua buah cara mana, dua buah akad. Dua buah akad yang hanya jelas tak pilih lagi katanya pu kontan pu kredit. Kreditnya kata pilih kontan sah kontan oh tak pilih kredit sah dengan cicilan menurut perjanjiannya meladum yang kata salah sistem kredit padahal dari Honda ini Honda pulang pengli yang lebihnya ya nah yang salah sih cuman salah orang yang kerjaan kan yang penting di segi lidahnya yang anak bermasalah duduk yang kasah ini. Cuma ada sah-sah yang gun anak gun sih. Hana sebab milik pribadi kan. Sebab itu hana paksaan. Baru mendalimi orang lain apabila dipaksa. Jadi yang namanya sukarela katanya terserah. Yang baik mendalimi kepengut kan. Banyak gebelah barang 20 juta gebelah barang katanya 25 nyen sulit ke kan nyen kan menjadi 20 juta mutang bayar 20 nyen riba nyen dari zapi tak riba nyen ke nyen pembelian barang tapi dengan harga yang tinggi boleh hukumnya beda ya jadi dia mutang tak mutang 10 juta kamu 20 juta bayar 10 juta serba ya nyari bahasa ya makanya masa Rasulullah zaman nasirah orang yang gejak wajinya bahaya orang pajak riba dia gejak wajinya meninggal baik kalian lianu brok muka kalau dia kelide berubah bentuk dari orang dia ke kelide malay lah kau yang ya baik kena jak waji sudah pegah tu ayah roh ku letak pajuh riba zaman laudib maka jak ke muka tu lagi muka kelide mati-mati jadi ribanya kan masalah ji gara-gara ala bayar mana walaupun terbayar tak mutang si juta bayar si juta sirih terbayarnya riba jadi persoalan riba yang berat ya beda cewek tu, tak gok tu bang. Dukna ada kubah bayi nah yang kenyanya beda cewek. Tapi hanya ada kubah remoh kah?
meminumkan karena bank syariah. Tapi bank syariah, tapi bank syariah yang sesuai dengan syariah. Kedua, kaedah perisalah kiban sistem. Kiban sistem yang terjadi dalam bank syariah. Sebab dadum nasi nani mentang syariah. Tapi buat anak macam syariahnya biasa itu yang game lah sahaja. Kongkoy asma yang mendung muru. Bank syariah mungkin menanti menasar eh tempat ber semenjit tempat ber tapi orang kaya ke tempat semayang tapi orang kaya semayang mentung lah semenjit bank syariah menanti kadang-kadang nan mentung syariah tapi buat anak syariah jadi miadana pilih bank syariah menyok konvensional kapastinya kapastinya naik terjadi bunga pimnya bank syariah ada mana ada nah dua buah sistemnya juga nah sistem mudharabah nah sistem musyarakah yang sesuai dengan agama. Tapi mungkin hana mendung lah umnya, karena hana sabar mengerti mendung sistem bank syariah. Belum dah. Riba tidak banding. Kaji kadang-kadang bank syariah kalau praktek ji kalau sesuai dengan syariah. Kaji mesti pilih bank syariah tadi periksa lah amle. Buka sesuai sistem ji dengan sistem syariah. Adapun madang kalau sesuai nan madang. Jadi yang kemenan si sistem ji. Maka yang paling penting katanya berangkat pun ada tak jaga ada yang harimnya tak jaga pulang kerau adanya kasih belum pun baik sampai rudabi ke anak-anak dan keluarga. Itu yang karena hanya aku bayar rumah, mana? Paling ada ibu bungong dia. Paling terkah, tak gua pergi kerja. Bodoh, batera ada putang, mbak gempu, kurir. Jual. Hantar nak dapat tampeng ke sirau riuan tu juta. Kemudian waktu dia pulang, kemudian rasa terima kasih kepada dia lebih ada nama sedekah yang anak ibu rela. Karena si orang yang nak perhatian, karena kan. Jangan sunat, bahkan khairukum ahsanukum ahsanukum qada'an bagi Nabi. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling gad bak tunaikan utang. Ada ji mana paling gadnya getim tamah. Ana payah tak pegar riba hari, tapi getim tak tamah. Jangan yang paling gad. Maina belaan kena bayar lebih kadang utang yang kena getim bayar. Yang tidak terjadi biasa dengan dalam masyarakat cukup bahaya. Dan yang kedua, dan yang kedua daripada kebinasaan berkahwin itu yaitu singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya, yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya itu, dan tiada sabar ia atas tabian ahlinya yang tiada muwafakat dengan tabiannya, dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya itu. Sabda Nabi SAW, kafabil mar'i isman
ayyudayya may ya'ul. Artinya memadalah dengan seseorang itu durhaka, maka bahwa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib atasnya nafkah. Kebinasaan yang kedua gara-gara kawin, bahwa lidahnya hai sabar dalam berkeluarga. Karo dah tumpo di uro kata kum. Padahal dia tidak ada jemaah, ada hana urung yang tak bengih. Nyawa dia kata wawurmu sabit nah hal yang hana sesuai dengan keinginan dia. Maka itu biarlah kata-kata yang hana gua. Yang gara-garanya dia ke penyebab rusak katanya di dalam uro kirat ini. Jadi dia uro dia na uro yang dah sakiti lah udib dia. Hai perumah tu. Katakan ke perumah berangkat puang. Kata petubit kata-kata yang hana layak bagi katanya. Padahal purusan katanya. Jadi hana sabar katanya dengan menanggung segala kesusahan dalam rumah tangga. Nyen ngegara-garanya njit kebinasa katanya gara-gara mekawin. Tapi miatanya eta sabar nyen pahala punoh katanya. Dia uro dia katanya hana sesuai dengan hut perumah atau hana sesuai pendapat dengan pendapat perumah. Tapi dia sabar. Fahala. Mia tira tu hana terempak pahala sabarnya. Dun kemarahan wal qadimi nal qaida nebegah dalam Al-Quran. Dun kemarahan nya merupakan kebaikan. Ya, jadi mia salah-salah hidup berkeluarganya malah petaka begitu. Tempat tamah dosa menyebutoi keluarganya merupakan tempat tambahan amal kebaikan. Maka perlu bimbingan yang ada yang di dalam berkeluarga, perlu tes rawale, baik sabar dalam udah udah yang, ya, baik tak urus keluarga, tabian katanya yang hana sesuai dengan tabian urinang benar bersah, sabar katanya. Maka Nabi kali Rasulullah, kafabil mar'i isman, kajiannya mantang dosa ke manusia yang menyia-nyiakan keluarga. Ana pe ada mah dosa lain, kaji ngan dosa menyanyiakan keluarga mentang duta mun neraka. Ana pe ada mah ngan dosa lah lain. Berarti ada ji putra raya berat dosa katanya menyia-nyiakan keluarga. Mina cukup bahaya ka? Tid cukup mendalimi ka? Uraga mina kepada perumo. Menggrip igo yang kedubi ke nonton TV. Sampai singgah tengah baru gua. Gua rumah tengok aja. Yang jaga anak urina. Bambengah kalau pergi pesanan anak tu. Untuk jati kula, sabar. Fong kemangguan le. Alih yang pesanan anak tu. Alih yang terus buat payah kain tak kerok lah. Kau nak ketinggalan tu. Hek tam jaga malam muklah. Nyudum nak kebaliman kita yang nyamandum pernah tetangga orang kira tu dosa urinang gara-gara itu biar pada itu biar luarnya kadal leuraga amian gak entar itu kula dosa nyan dosa nyan mandum muwo ke kita yang lako anak kita yang hana terdidik yang sempurna hai sirah magun sirah perno sirah magun sirah kedidik nyan dosa nyan tinggal tanggung ke keluarga kelako nyum nyum akhir jamun nyum cukup berat kan anian gua ini adalah mentana payah gak minta pengkero ke leurina padahal nyan kewajiban untuk suami nyoban kezaliman di akhir zaman yaitu siro lako kepada keluarga orang yang kenyan yang berani Nabi wakafa bil isman bil mar'i isman yang kaji dengan dosanya mentang goyan tiap uro tiap malam untuk tamang dalam neraka jahanam nyo ke yang naudzubillah uro yang urang hanya mengerti uro yang bakar ruko kadang payah beli oleh promo le ke dia ne bedah jauh ulang ya aku ya cuma to ini tu ke puo pe macunnya. Untuk kau payah kita gun bulam tanya lah kau hana sapu pidugah ini. Mendang ada yang
niat wate ka support ja ude ya dua ba gede kupi wo singa bunga nyen karata-rata. Maka hati-hatilah ada yang dan nanti tanya yang muka-mukanya nian. Ya. Hah? Walaupun memang tanya na pengina beta buka sampai bunga terkena. Kenapa ke gara-gara tanya si dia ke penyebab rusak urunglah lain hai ke hana mantai hana salah tapi dia bina si dalam dia budaya untuk menjaga menjaga umat Nabi Muhammad ya bang gara-gara ali dia kata tu kan pe agak warmoh tu ya dunalah peng ia yang gebi le yang budaya jadi tanya pi yang selaku orang yang putra kan pedagang tanya pi yang tamita rezeki tau sakar rezeki yang tamita le ditanyonyo beje ke penyebab rusak urun lain nyan ka selamat tanyo tapi mio mantang lagi lagi nyan buat ditanyo ada nama kana peng kasep urun lain berusak ataupun hanar rusak nyo ditanyo golom tente salah selamat nyo naudzubillah ya kan sirot baru oleh yang terjadi yang belaan leh hana sembahyang hana pulain ya yang hana pula berhele doya tapi doyanya karab akhir miakan tinggal masa lagi yang utanya bertobat dan memperbaiki diri kehidupan yang hana selamat yang roh akhirat dupurang leh amalan menawayan ipajuh mendum leh perumuh danannya pulam kutanya yang hana amalan yang nyan hari-hari itu yang dumna urinang itu biannya nak yang rubah honda bapak jalan bapak gabuk datang ha? Jadi urunya cukup berat ke sirolako mendalimi urung inang jadi dari kejagaan sampai payah gak minta rezekinya nafkah wajib rupanya kalau lebih awal itu pegah di Rasulullah kafa bil mar'i isman cukup raya dosa bagi urung-urung yang menyia-nyiakan perumuh. Waruya dan diriwayatkan anal hariba min ayalihi bimanzilatil abdil harib alabik la tuqbalu lahu salatun wala siyamun hatta yarji'a ilaihim. Artinya diriwayatkan oleh setengah ulama bahwa orang yang lari daripada ahlinya itu pada menempati hamba yang lari daripada tuannya itu tiada diterima baginya sembahyang dan tiada diterima puasanya hingga kembali kepada mereka itu yakni kepada ahlinya. Orang yang menyia-nyiakan perumah, orang yang lari daripada perumah, orang yang membiarkan perumah nyan saban hukum lagi lamian peluang hana arti sembahyang hana arti puasa mana hana arti putra eh ngendosa ajih mentang kajir ke tukang huwag tanya lam neraka. Jadi berat masalah orang yang menyia-nyiakan perumah. Wa may yaksur anil qiyami bihaqqihinna wa in kana hadiran fa huwa bimanzilatil harib. Artinya dan barang siapa yang singkat yakni tiada kuasa daripada mendirikan dengan hak mereka itu dan jika ada ia hadir sekalipun maka yaitu seperti orang lari daripada ahlinya kan Imam Ghazali. Jadi orang yang hana menunaikan kewajiban terhadap perumah gebiarkan perumah gesia-siakan perumah nyan saban lagi lamian yang durhaka ke Said. Fahadihi qala kata Imam Ghazali fahadihi afatun ammah aizan wa inkana duna umamil ula lam yaslim minha illal hakimul akil hasanul akhla basirun bi'adatin nisa saburun ala lisanihin waqafa an itba'i syahwa yaqafun an itba'i syahwatihinna harisun alal wafai bihaqihinna yataghafalu an zalalihinna wa yatadara biaklihi akhlaqahunna. Artinya
maka kebinasaan berkahwin itu umum pula. Dan jika ada, ia kurang umum daripada kebinasaan yang pertama. Itu pun tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang hakim yang akil, yakni orang yang alim akan ilmu hikmah yang memberi manfaat dalam akhirat. Lagi mempunyai akal yang sempurna, lagi baik perangainya, lagi mengetahui dengan mata hatinya dengan adat perempuan, lagi sabar ia atas kejahatan lidahnya perempuan, dan berhenti ia daripada mengikut syahwat perempuan, yakni tiada diikutnya akan kehendak perempuan itu melainkan dengan muafakat syariat. Lagi loba atas menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya, lagi ia lalai daripada kesalahan perempuan yang tiada ia sangat heran hirau kepada kesalahan perempuan atasnya. Lagi ia memelihara akan dan menjinakkan dengan akalnya akan tabiat perempuan, yakni tahu ia membujuk akan perempuan dengan bicara akalnya. Dan kebinasaan yang ketiga, dan jadi nono baga lethat urang yang binasa ngan gara-gara muka mengkawi kan mudah-mudah lih mengeluarga. Yang pertama, hedhan bak geminta rezeki sehingga roh geminta rezeki yang haram. Yang kedua, lih kemkawin hana sabar sehingga lidah konyan hana pernah baik. Lidah konyan ka mencaci promo. Kemudian minta rezeki menyia-nyiakan keluarga. Dan atanyo hana selamat. Lih urung yang hana selamat lih geme ke keluarga. Kecuali sira urung yang na ilmu pengetahuan, yang sabar dengan lidah urinam, hana geputron hun urinam ba ata yang hana giyu alam agama, ba ata yang hana giyu alam agamanyo hana geputron, yang geputron ba yang giyu ale agama. Kemudian sabar dengan kejahatan lidah urinam, urinam tika kuat bahaba. Nyan baru selamat lih dam kawin katanya apabila dah sabar daripada lidah urang urina. Jadi pu yang gepegah, pu yang gekenyan hana tabalah hadaya. Kemudian selamat urang lih gemu kawin apabila ligonyan punya mata hati. Kemudian hana ge sempurnakan hana geturuti keinginan-keinginan yang hana sesuai dengan agama. Yang kehatian mandung leh edatun yang mandung sabar beraya baru selamat lekdeo dalam menjalani udah berkeluar keluarga. Yang laki doa bah Allah yang kata trip yang kali dalam kawin karena ane karena promoh tu, ya, jadi selamat ada yang. Mana arti dan memang pat yang kesalahan dalam tamu deh selamanya. Yang hana ada depu ada yang salah kadang-kadang cukup leka tak dosa katanya mendalimi purumoh dan anu ada yang dah taubat. Ya, ada yang pernah taubat. Jadi pernah taubat ada yang dan hana pun dah pernah-pernahnya. Selamat hana nanti selamat dah udemyo pulang ke akhir-akhir zaman lagi yang raya buatlah muka katanya watelih mang. Mati. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا محول الأحوال
حول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا معتق الرقاب أعط رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله.